Pak. Pak, dengan siapa, Pak? Bapak Itang. Bapak Itang? Iya. Pak Itang. Pak Itang ini jualan udah berapa lama, Pak? Jualan bakso ya? Iya, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Iya. Di sekitar sini aja? Iya. Di mana sih, Pak? Di Cipinang. Cipinang? Iya. Ini kan Bapak kan udah punya kios nih. Iya. Sebelumnya, Bapak katanya muter. Iya, keliling. Keliling mana aja? Iya. Kemana aja kalau udah capek balik arah lagi. Ada yang sering-sering muter-muter di dekat kuburan Cina atau gimana sih? Iya, sambil pulang. Sambil pulang? Iya. Muter tuh? Iya, sambil pulang. Hampir 20 tahun tuh? Iya. Itu katanya nemuin-nemuin kejadian-kejadian aneh, Pak, kalau di muter-muter di jualan di situ. Iya. Tapi kalau lagi nongkrong atau ngelamun pikiran, baru dia muncul gitu. Oh, Bapak mangkal juga sih tetap? Sambil nunggu. Oh, sambil nunggu mangkal dulu? Iya, gitu. Mangkal dulu. Satu jam gitu. Jam berapa sih, kan? Jam satuan. Jam satu nongkrong sih? Malam. Ada ya. Yang beli? Itu dia. Kan nama NPS anak-anak banyak tuh. Barangkali ada yang beli. Ternyata ada gitu kan. Masih ada aja ya? Iya. Nah, kalau lagi nongkrong gitu, Pak? Kamu ngalamin apa aja? Karena banyak yang ngalamin bisnis ya. Di kuburan Cina. Ya, kuburan Islam. Ada batas ya? Iya. Tapi nyatu ya? Nyatu. Tapi ada batasnya. Terus, Pak, Bapak kan pernah ngalamin, sering ngalamin kejadian-kejadian aneh sih. Iya. Nah, dari dalam kuburan. Bapak dia, lagi nongkrong nih? Lagi nongkrong ngelamun begini nih. Lagi ngelamun. Tiba-tiba muncul kan. Kayak Habib gede pakai baju putih tinggi banget ya kan, jalan-jalan dah dia merinding-merinding tuh, takut tuh, udah lama-lama hilang dia. Ini Bapak lagi nongkrong gini sambil ngerokok. Iya, nungguin pembeli sambil nunggu mangkok juga. Oh, lagi yang beli juga. Iya. Nah, terus Bapak ngadep ke kuburan? Iya, ngadep ke kuburan. Nanya deh temen, Pak, tanya jam berapa nih, jangan nanya jam, kelihatan gua nuh nggak ada apa-apa, bener nggak ada apa-apa kata dia. Buat sendirian doang, orang lain nggak diliatin. Bapak ngeliatnya gimana? Liatnya gitu, langsung muncul dia naik ke atas. Di atas kuburan? Iya, di atas kuburan. Ke atas? Naik, udah naik, dia jalan hilang dah. Jalan di atas? Jalan di atas kuburan. Kayak makan-makannya makan apa? Habis? Putih, iya. Dia putih, bawah langsung putih. Dia takut kan? Iya. Diam aja, nunggu hilang dulu. Baru hilang, ya langsung ambil standar roda, taikin, jalan dah pulang. Sampai keluar keringat, gede kecil ke rumah. Ketakutan. Sampai ke rumah udah gak banyak bilang, tidur aja udah. Sempat takut juga, Pak ya? Takut. Ngeri gitu. Iya, Pak. Ngeri. Tapi sering, Pak, terjadi kayak gitu, Pak? Sering. Ada orang lewat juga, motong jalan ke kuburan, sama kuburan kan, ini kuburan nih. Iya, motong kuburan. Jalan. Ini pintu motong. Set, masuk ke dalam deh. Gak masuk ke dalam, hilang, gak ada. Sekelebat dia. Jalan aja kayak biasa aja gitu. Liatin kuburan kok gak ada langsung gitu, kemana hilang gitu. Itu Bapak lagi ngapain? Lagi jalan. Lagi Bapak pulang. Dia? Mau pulang. Iya, mau pulang dagang. Terus? Ya udah. Biar lewat dulu baru kabur deh. Pocong. Bukan pocong. Bukan. Kalau pocong mah harus diikat. Enggak kayak biasa aja kayak begini. Merupakan orang yang dikenal. Tapi udah ke kuburan enggak ada, hilang. Pas Bapak nengok ke sono enggak ada. Enggak ada. Enggak, dilihat begini langsung enggak ada. Enggak ada. Dia masuk kayaknya. Cuman lewat aja gitu. Lewat aja. Kayak orang biasa gitu. Iya, kayak orang biasa begini aja. Lewat aja gitu. Jam berapaan Bapak lewat? Jam 2. Ah. Jam 2 malam. Tengah malam mulu keluar ya. Ngeri. Habis mau dikejar dari sore di sono ya, ada yang beli nunggu mangkok lagi, waktu lagi, nunggu lagi. Iya. Terus katanya banyak nih, Pak. Iya. Apaan lagi, Bapak? Kan sering tuh nongkrong. Oh, sering. Lagi ngongkrong bawang beringin. Yang lapangan parkir, sendirian, hujan. Digoyang-goyang roda.
Roda apa? Gerobak? Iya. Bapak lagi mangkal? Lagi diem, iya lagi mangkal. Diem. Goyang-goyang, gubrak-gubrak, tapi nggak kelihatan. Gak kelihatan. Oh, yang ngegoyangin ya? Iya. Tau-tau gerobak goyang? Goyang. Itu buruan deh. Kabur aja, takut. Cabut ya? Cabutnya takut. Nggak ke situ lagi. Pohon beringin di dalam kuburan? Ini nggak, di samping kelurahan. Samping kelurahan? Di jalan. Itu kenceng, Pak? Kenceng. Kenceng, Pak. Lama. Malah ketawa dia. Iya, layang dia. Takut merinding, balik aja deh. Layang? Layang dia. Bunti? Iya, jalan gitu. Balik aja langsung, nggak dagang lagi. Pulang ke rumah tidur udah. Besok nggak jalan situ lagi, takut. Cari yang lain jalan. Di angker juga ya? Angker. Sekarang mah enggak sih. Iya, kalau sekarang juga. Kalau dulu mah angker. Ya. Orang jarang orang masih. Masih jarang orang kok. Jalan curi juga tahun takut. Tahun berapa sih, Pak? Hah? Tahun berapa sih? Ah, belum jadi BKT. Belum jadi BKT? Belum. BKT kan tahun 2003. Masih gelap ya? Masih gelap. Lampu jalan-jalan baru sekarang adanya. Kemarin-kemarin nggak ada. Baru sekarang. Jadi Bapak lagi nongkrong di pohon beringin. Iya. Di goyang-goyang. Iya, di goyang-goyang lagi ngelamun, jadi goyang-goyang dah. Pas goyang-goyang kita baru sadar deh. Hah, ada apa nih? Pas dia mau digeserin, melayang. Hihihi, lah makin takut. Langsung cabut. Oke, cabut aja udah. Pulang udah. Ya pulang aja udah, pulang ke rumah. Gua buru-buru pulang, takut juga sampai panas dingin bener, takut, ngeri. Bapak nggak kapok lewat situ ya? Nggak lewat situ lagi. Oh nggak lewat situ? Nggak, ya? Cari yang lain jalannya. Tapi tetap lewat kuburan? Tetap lewat kuburan. Iya, karena pulangnya lewat kuburan. Iya, juga, ya. Lewat kuburan juga. Takut. Paling takut jangan ditongolin apa sih, Pak? Yang dimunculin kayak orang Arab tinggi itu. Yang pakai jilbab putih itu paling takut pantas. Itu wah bisa pantat di depan perut di belakang yeah. Dibalik itu ya. Takut itu ngeri itu jelas banget bukan jelas lagi itu orang-orang berbicara di situ memang ada apa semuanya udah tahu katanya semuanya udah tahu di situ suka muncul gitu itu, suka muncul seperti melihatkan begitu katanya oh iya. Tahu apa kuburan siapa, Pak? Hah? Kuburan siapa gitu? Enggak tahu. Enggak kenal, enggak ya. Tahu. Kuburan siapa-siapanya enggak tahu. Banyak sih. Banyak, iya. Itu kuburan lama-lama, kuburan orang tua semua aja kan. Iya. Kuburan yang tahun berapa kita belum ada kayaknya. Belum ada. Zaman Belanda gitu. Iya. Ngeri loh, takut itu. Siapa lagi sih, Pak? Hah? Habis itu apa? Itu mah sampai dari itu nggak ada lagi sih orang namanya makin lama makin ramai itu kita mundur dagang ke sini mundur ya sampai sekarang ini gitu mundur gitu itu kalau lewat ketawain atau ya ketawain emang ada sering kalau ketawa gitu cuma hanya diketawain orang cuma ketawa gitu ya nggak takut orang cuma ketawa doang kan gitu. Itu yang lagi melihat begini, seperti melihat biasa, baru takut. Takut, goyang-goyang roda takut tuh. Kalau ditabok belakang ginihan, gini, takut. Pernah. Gimana, yang lewat tuh, lagi jalan, di tengah kuburan ditabok, plok, gitu kan. Gak apa tuh, tabok ini. Tapi gak ada ini yang gitu. Pas memang gak ada? Gak ada. Iseng kayaknya itu. Iseng. Enggak nyoba lagi, ya. Enggak. Emang udah kenal kayaknya gitu. Jadi malas digangguin ya. Bahkan setelahnya udah gitu, kita mundur dagang enggak ke sana-sana gitu kan. Enggak, udah di sini aja gitu. Dilarang sama anak-anak sini juga, dan udah capek jangan jauh-jauh sini aja. Ya udah, sampai sekarang itu. Tapi paling takut yang dilihatin yang terbang itu. Ya, itu mah yang takut yang dikeluarkan dari dalam kuburan tuh yang pakai baju jilbab itu lebih takut itu. Benar-benar jelas. Lebih takut itu kalau belum mundur, belum dia hilang, belum bisa pergi. Yes. Ngangkat ini pun nggak bisa, berat banget. Takut. Kalau cuma hanya takut-takut doang, emang enggak. Anak kecil pun tahu dia
pulang. Aku pulang duluan, Pak, ya. Iya, katanya. Pulang duluan dah, katanya. Dia udah tahu. Oh, udah melihat juga? Bukan melihat, sering melihat di situ dia. Sering melihat. Ngeri juga, gitu. Tengah malam, ya? Tengah malam, jam 2, malam Jumat. Malam Jumat? Malam Jumat. Pas malam Jumat itu. Masih ingat itu, masih merinding-merinding gitu. Ya, kalau nggak takut, mah kita situ lagi, takut. Nggak bisa. Nggak bisa. Masalahnya takut masalah gitu. Ya. Kalau masalah, ngobatinnya bukan kasar, halus lagi sama ajengan, gimana kan begitu. Ya. Kecuali kalau kena golok, pakai obat ya. Kalau itu mah enggak, pakai ilmu. Ya. Beda gitu. Sampai sekarang ya duduk di sini, nggak kemana-mana. Laku apa enggak, udah di sini aja. Iya. Ya, berdoa aja, mudah-mudahan aja selalu dapat hasil gitu. Buat bayar kontrak, buat beli pulsa, segala kan. Tapi pernah dengar-dengar gak, Pak, warga-warga itu sering mengganggu juga ya? Sama orang situ enggak. Orang luar ya, Pak? Iya, sama orang yang baru-baru aja. Kalau sama orang-orang situ enggak. Orang-orang baru aja gitu. Bisa disasarin kalau orang-orang baru. Disasar-sasarin. Bapak pernah sasarin? Enggak, kan Bapak dari sini ke sana. Udah biasa. Yang saking terlalu malam aja di pulangnya, orang-orang jam 10-11 sudah pulang. Kita jam 2 masih ngongkrong. Orang luar, Pak, disasarin? Orang luar kalau itu disasarin. Diputer-puterin? Iya. Jalannya? Iya, kalau dulu. Kalau sekarang mah nggak ada, orang semuanya terang, jalannya sudah. Iya. Dulu kan gelap. Gelap dulu mah nggak ada lampu. Lampu rumah doang. Angker dari dulu, angker. Oh, dulu angker. Iya. Jadi dulu banyak ya sebapaknya sendiri jualan bakso, iya, yang keliling aja sih. Ngerasain. Ya, iya. Gimana yang jalan ya? Iya, ngerasain. Gelap. Tapi sekarang mah ada. Lumayan gelap juga kalau jalan kuburan apa, iya, ya? Iya, gelap kalau mati lampu gelap. Tapi sekarang enggak, tengah-tengah kuburan ada lampu. Ada lampu ya, ada tapi lampu. Enggak semuanya. Tadi kalau saya lewat, enggak semuanya. Iya, itu lagi mati kali, kayak ini nih. Ini lagi hidup, kalau lagi mati gelap sana. Mati pulsanya habis, sudah mati. Jadi, gue juga pengen cobain ke sana ke dalam, ntar coba. Iya. Pengen ada apaan gitu. Ah, benar. Iya. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.